pinhole kamera. Masih dalam rangka bikin kamera pinhole, prakarya, kerajinan tangan. Kita mau cat sekarang dalamnya, itu kan coklat-coklat gini kan, kita itemin. Dijemur dulu, lihat, jemur dulu biar nanti dicat ulang nih yang kurang-kurang pekat itemnya. Nah ini penutupnya, jadi kayak selongsong gitu deh, kita masukin. Jadi dia sekaligus juga memperberat, kalau ditaruh gitu dia kuat. Lagi dibikin di sini. Nah, begini kan, kita gunting jadi begini. Jadi kameranya tinggal di load, terus dark roomnya udah siap, tapi masih ada dikit tuh, nanti tinggal diberesin dikit. Tapi udah dites sih kadar kegelapannya. Segelap apakah? Wow, belum completely dark sih, masih ada tuh. Apa tuh? Sinyal wifi, kabel, komputer, matiin. Itu pakai lakban. Good. Besok buat eksperimen, kalau sekarang sih enggak. Karena sekarang kita akan ada kelas, namanya kelas fotografi ribet. Di Undul, bentar lagi. Hello. Selamat berpuasa. Iya, lu terlalu pendek. Berapa aja? Oke, kita akan mulai kelas kita hari ini, kelas fotografi ribet sesi 1. Sebelumnya motret produk, lighting, pokoknya natural light. Sini ISO-nya gini lah nanti lah. Aduh serau gitu lah. Terus ada baca di sini. Floor touching. Settingan mode rapi otomatis. Sebenarnya fokusnya otomatis ya. Yang dibuat begini. Ini blok bas. Lampunya. Jadi ini aja nih. Kita pakai ini. Modas. Tes putih. Sejajar 0 derajat. High angle. Sejajar 9.45. Ini traunya apa? Ini traunya. Sini kemana sih? Ini nama orangnya. Ini nunggu makanannya belum datang. Biar kelihatan lens sama hal. Tolong ini nyoba yang komposisi ya untuk stylistnya kita. Jadi ini mau diatur komposisi, artinya tadi pelajarannya karena ini komposisi. Oke, sudah beres, tinggal menunggu. Oke guys, tinggal menunggu azan. Kita bukanya dengan ini deh, kopi. Berbukanya dengan yang manis, guys. Nafas. Akhirnya selesai puasanya. Lagi yang puasa. Kita mau buka puasa kita. Dari Rin. Oh, Rin. Sendiri. Kormanya beda apa itu mah, Pak? Cucumu iya mah. Udah. Saatnya pulang. Sudah selesai semua tugas hari ini. Sudah ngajar, sudah bereksplorasi, ngedit juga kerjaan-kerjaan walaupun masih ada yang belum selesai. Lanjut besok ya.